selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rudy di West Sci-Fi. Nah, pagi ini saya akan mereview satu buah speaker yang legend. Tentunya England, buatan Inggris. Dan karakternya saya sangat suka sekali. Nah, speaker ini speaker yang langka. Jadi nggak mudah untuk menemukan speaker ini, apalagi berikut dengan stand-nya yang original ya. Karena speaker ini dijual berikut stand. Dia di screw speaker ke stand-nya, jadi harus cocok ya. Speaker ini mereknya adalah Slation. Tipenya SL700 ya, dan ini stand-nya stand bawaannya. Stand bawaannya dia by M. Dia woofernya sama dengan generasi lamanya, SL600. Tweeternya pun sama. Nah, saya akan cerita sedikit kenapa saya menemukan speaker ini. Jadi menurut saya, ada baiknya kita baca-baca buyer's guide atau baca-baca review dari majalah-majalah yang kredibel di luar negeri ya, karena itu banyak benernya. Apa yang dibahas di sana memang mengandung bahasa promosi, tapi banyak benernya menurut saya. Asalkan majalah-majalah yang kredibel ya, yang baik untuk pengalaman di bidang audio. Nah, saya baca itu sekilas ketemulah SL700. Kemudian saya baca, kok ini speaker sangat England sekali, sangat populer di zamannya ya. Nah, kenapa bisa begitu? Dia jelaskan seperti apa yang telah dia review, karena barangnya dikirim dari pabrik ke tempatnya majalah itu dan direview oleh wartawannya. Nah, apa yang dia reviewkan ternyata memang benar. Kebetulan saya ke kota lain, saya dapatlah speaker ini. Ya, jadi saya ambillah speaker ini. Begitu dites di rumah dan memang 90% memang benar omongannya. Memang benar ceritanya dari si wartawan majalah tersebut. Satu, ya, apa? Kabinet dia bukan kayu. Ya, jadi dia enggak ada kolorasi dari box. Itu satu, dan pengaruhnya nanti ke kualitas suara itu nggak ada suara boxy lagi, dia bersih ya. Terus kedua, sorry, kalau BMW dulu kan dia pakai box kayu, tapi di belakangnya dia pakai lagi prism ya, supaya kolorasi boxnya bisa lebih baik gitu ya, bisa teratasi. Nah, dia pakai ekstrim, boxnya dari bahan aluminium, jadi bukan besi, bukan kayu lagi. Nah, terus tweeternya zaman dulu memang jarang tweeter aluminium ya, tapi begitu dia pakai tweeter aluminium, prediksi saya ini akan bright, akan nyerang, high frekuensinya akan tajam, cring-cringnya akan tajam ya, seperti tweeter bahan metal lainnya. Nah, ternyata ini enggak. Itu bagusnya dari Slation SL700 ini dan generasi sebelumnya. Walaupun dia berbahan metal ya, tapi dia enggak ada kesan bright, enggak ada kesan kering, enggak ada kesan kering dari suara vokal orang tuh, enggak dari suara musik tuh enggak ada kesan kering. Jadi enggak ada kesan digital. Speaker ini benar-benar suaranya analog. Ya, kalau yang digital kadang-kadang kan terlalu kering sehingga naturalnya hilang, suara naturalnya hilang. Ya, nah ini suaranya sangat natural. Terus woofernya dia pakai plastik, bukan pakai kertas lagi. Dia pakai polypropylene. Nah, tapi dengan surround rubber yang berbeda. Jadi kalau ini surround rubbernya rusak, susah juga nyarinya. Ini beda sedikit dengan SL600 woofernya. Surround rubbernya agak beda ya. Nah, itu kedua. Selanjutnya
Yang ini versi ini udah by M. Jadi kalau kita mau pakai dua power, ini udah ready. Ya, kalau yang SL6 yang dulu itu hanya single wire, single M. Nah, ini bisa double, ya. Itu, nah, bobot daripada ini mungkin 30 kilo setelah diisi pasir. Satunya, jadi dia nggak goyah. Dia nggak goyah. Dia kokoh sekali. Ya, jadi bassnya pun sangat baik. Nah, ketiga, desain dari box ini dia close, ya. Jadi pakai bass suspension, acoustic suspension, ya. Kelebihannya apa? Waktu didengarkan nanti bassnya itu nggak bumi, nggak berlebihan, nggak panjang ekor bassnya, ya. Jadi kontrol terhadap woofer itu sangat akurat, ya. Kalau yang bass reflect, kadang-kadang ada beberapa speaker begitu nyala, saya lihat gerakan woofernya itu kedodoran, nggak ada kontrol sama sekali, loss. Nah, itu yang menyebabkan apa itu suara bassnya jadi bumi dan apa itu ada ekornya nggak terkontrol. Nah, kalau silbox jarang yang seperti itu. Jadi dia boxnya itu mengkontrol gerakan woofernya, ya. Nah, jadi nggak sampai kedodoran woofernya tanpa rem kalau mobil, ya, itu analoginya seperti itu. Nah, suara vokalnya jernih. Kesan pertama yang saya dengar besar sekali. Suara vokalnya besar, sound stage-nya besar. Ya, seperti kita nonton di panggung yang besar dan suara vokalnya penyanyinya besar. Ya. Geraman vokal pria itu terreproduksi. Kalau kita dengar vokal pria kemudian suara karakter suara speaker agak digital, tipis, gak akan enak. Ini suara low-nya dapat, vokal low-nya dapat, jadi kesannya besar vokalnya. Bass-nya terkontrol, sound stage-nya besar, vokalnya tebal dan besar, high-nya lembut, jadi tidak bright dan tidak harsh untuk treble-nya, high-nya, ya. Walaupun dia berbahan metal, ya. Saya drive ini pakai, yuk kita lihat. Jadi agak repot sedikit kalau mendrive speaker ini karena sensitivity-nya cuma 82 dB, ya. Cuma 82 dB, jadi butuh power yang cukup, 120 wattan lah maksimumnya. Nah, ini saya drive pakai ampli powernya itu D70 audio research, spring amp-nya pakai SP8 audio research, dan di belakang sana itu ada DAC-nya. Terus sourcing-nya saya seperti biasa pakai Arcam Dock, ya, iPad dia. Nah, yuk kita dengarkan suaranya. Saya juga senang sekali karakternya. Adem gitu suaranya, ya. Adem, nggak harsh, tapi didengar lama-lama enak. Jadi bukan hanya first impression aja yang baik, tapi didengar lama-lama pun nyaman dan enak. Yuk kita dengarkan, ya. Sorry, selamat mendengarkan. Mm-hmm.
已经给添了心碎，你就要变心像时光难倒回，我只有在梦里相依偎。时光一逝永不回，往事只能回味。Saya tambah satu lagu lagi ya. Ini 是我最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一颗尘埃，偶尔会恶作剧地飘进我眼里，宁愿我哭泣，不让我爱你。你就真的像尘埃消失在风里，你是我最痛苦的抉择，为何你从不放弃漂泊，还对你是那么难分难舍，你总是带回满口袋的沙给我，难得来看我，却又离开我，让那手中泄露的沙像泪水流。风吹来的沙落在悲伤的眼里。Nah, itu dia suaranya, cabikan gitar, petikan gitarnya sangat apa itu sangat berkesan sekali ya. Jadi pemain gitarnya pun emosinya sangat terasa, apalagi vokalnya istimewa sekali ya. Nah, itulah review daripada Schlesien SL700. Saya kombinasikan dengan preamp power yang cocok dengan DAC yang cocok. Nah, kalau sourcingnya pakai CD player akan sedikit lebih baik daripada streaming seperti ini ya. Oke, itu review dari saya, semoga bermanfaat untuk pelanggan West Hi-Fi. Salam audio dari West Hi-Fi. Terima kasih, sampai jumpa kembali di review berikutnya.